Sobat Tani dimana Anda berada, bertemu kembali tentunya di channel saya di Panghari 99 Official. Pada kesempatan kali ini teman-teman ya, saya akan berbagi lagi video kepada Sobat Tani sekalian. Kali ini tentang tanaman jagung manis ya teman-teman, ini jenis baru ya. Nah, ini teman-teman ya, ini jagung manis hibrida F1 ya, namanya Prima ya. Nah, tahan gulai, lopet hijau, dan tahan simpan. Ini produksi dari cap kapal teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, pertumbuhannya juga lumayan itu. Lumayan teman, ini ada yang padahal jarak tanam teman-teman kayak kita lihat ya. Nah, ini sangat rapat ya, tapi bisa berbuah ya selebat ini ya, kemudian sebesar ini teman-teman ya. Ini jenisnya jenis termasuk baru di sini teman ya. Jadi monggo teman-teman yang mau menanam jenis ini, saya sangat merekomendasikan sekali ya. Ini di sawah teman-teman ya, di sampingnya ini tanaman padi teman-teman ya. Ini sebentar lagi mau panen teman-teman ya, paling sekitar satu minggu lagi ini panen ya. Dan sekarang alhamdulillah ini sekarang di sini per kresek itu 50.000 ya. Memang saya lihat itu tidak ada yang bule teman-teman ya. Ini hijau semua nih. Ya ini tanamannya ini tingginya sekitar 2 meter ini teman-teman ya. Nah ini dari pangkal tanaman itu sampai ke atas itu sekitar 2 meter teman-teman. Nah, ini ya. Ini ada yang 2 tongkol juga teman-teman ini ya. Nah, ini. Ini 1, 2 ya. Rata-rata 2 tongkol teman-teman ya. Ini 1, 2 ya. Sampai sana teman-teman ya. Oke, sobat tani sekalian ya. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen tentunya di channel saya di Panghari 99 Official. Mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat tentunya bagi masyarakat semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.